Pada tanggal 5 September kemarin, pasukan Rusia dikabarkan telah berhasil menghancurkan main battle tank Challenger 2 Inggris yang digunakan oleh Ukraina. Sumber-sumber Rusia telah melaporkan secara luas jika rudal anti-tank Kornet bertanggung jawab atas penghancuran tersebut. Hal ini sekaligus mematahkan klaim Inggris jika main battle tank Challenger-nya dihancurkan oleh pesawat tak berawak Lancet setelah terkena ranjau darat sebelumnya. Klaim tentang penggunaan Kornet untuk menghancurkan tank yang digambarkan memiliki perlindungan yang luar biasa tersebut menandai kemenangan besar bagi sistem anti-tank ini yang digunakan terutama sebagai platform portable tetapi kadang-kadang juga dipasang pada kendaraan ringan. Kornet adalah sistem rudal anti-tank portable seberat 28 kg yang telah beroperasi sejak tahun 1998 dan telah berhasil membunuh kelas tank yang lebih modern daripada sistem sejenis lainnya. Kornet pertama kali digunakan dalam pertempuran selama invasi pimpinan Amerika ke Irak pada tahun 2003, di mana saat itu unit pengawal Republik Irak diduga telah memperoleh sistem anti-tank Kornet melalui kesepakatan pasar gelap dan bertentangan dengan embargo senjata yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Rudal anti-tank tersebut pun terbukti sangat efektif melawan main battle tank Abrams dan kendaraan tempur Bradley Amerika. Kornet digunakan lagi 3 tahun kemudian untuk melawan tank Merkava Israel ketika digunakan oleh Hizbullah pada tahun 2006. Setidaknya ia berhasil menembus 2 lusin tank. Milisi dari kelompok ISIS juga menggunakan Kornet yang ditangkap dengan sangat efektif untuk melumpuhkan beberapa tank Abrams milik Irak dari tahun 2014. Beberapa laporan juga menunjukkan jika Kornet digunakan untuk melawan tank Leopard 2 milik Turki di Suriah. Kornet adalah senjata berpemandu anti-tank Rusia yang oleh NATO diberi julukan sebagai AT-14 atau Spriggan. Reputasinya yang menakutkan berasal dari jangkauan ekstrimnya yang jauh melampaui sebagian besar rudal anti-tank saat ini. FGM-148 Javelin misalnya hanya dapat mengirimkan hulu ledak yang mematikan sejauh 2,5 km. Sedangkan Kornet E asli yang dikembangkan oleh KBP memiliki jangkauan maksimum hingga 5,5 km. Namun meskipun jangkauannya lebih jauh, Kornet tidak lebih canggih dalam hal panduan dibandingkan Javelin Amerika. Hulu ledak tandem Head Kornet sama menakutkannya dengan ukurannya. Dengan diameter 152 mm, ia adalah salah satu ATGM terbesar dan terkuat yang pernah dibuat. Fitur ini dimaksudkan untuk mengalahkan ancaman yang ditimbulkan oleh pelindung Explosive Reactive Armor atau ERA pada tank modern. Sebagai ATGM untuk pasukan darat, Kornet dikerahkan oleh tim beranggotakan 2 orang, tetapi tergantung pada situasinya. Jika dioperasikan oleh 2 orang, maka 1 orang akan membawa tabung peluncuran yang diisi dengan rudal, sementara sisanya membawa sistem pengendalian tembakan dan penglihatan siang atau malam pada tripod. Kornet dirancang untuk menyembunyikan operatornya yang dapat membidiknya saat berjongkok atau berbaring tengkurap di balik penutup. Inilah sebabnya mengapa tabung peluncuran dipasang di atas sistem pengendalian tembakannya. Rudal anti-tank Kornet telah berkembang seiring waktu. Jika Kornet asli hanya memiliki jangkauan sekitar 5 km, pada varian Kornet EM yang ditingkatkan memiliki jangkauan antara 8 hingga 10 km. Ada beberapa rudal yang berbeda yang bisa digunakan oleh Kornet, yaitu rudal anti-tank standar dengan hulu ledak tandem HEAT yang memiliki jangkauan 8 km. Rudal ini bisa menembus lapis baja setebal 100-300 mm di belakang ERA. Rudal kedua memiliki hulu ledak termobarik dengan jangkauan 8 km, sedangkan rudal ketiga memiliki hulu ledak fragmentasi dengan jangkauan hingga 10 km. Varian lain dari Kornet adalah Kornet M, Kornet D, Kornet D1, Kornet T, dan juga Dehlavih yang merupakan Kornet yang diproduksi Iran dengan lisensi. Meskipun sedikit yang diketahui tentang penggunaan rudal anti-tank Kornet di Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan Juni pernah memuji kinerjanya dengan menyatakan jika ada kebutuhan untuk memproduksi Kornet dalam jumlah yang lebih besar. Ia pada saat itu juga memuji keberhasilan pasukan Rusia yang sukses menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina dalam jumlah besar. Dengan berhasil menghancurkan main battle tank Challenger 2, Leopard 2, M1 Abrams, dan Merkava, Kornet telah membuktikan dirinya sebagai rudal yang sangat mumpuni meskipun tidak memiliki kemampuan hit and forget seperti yang ada pada saingannya yaitu Javelin Amerika dan HJ-12 China.
Nama Kornet semakin populer karena Challenger 2 menjadi salah satu tank dengan lapisan baja paling unggul milik Blok Barat. Apalagi tank yang digunakan Ukraina itu diambil langsung dari persediaan Angkatan Darat Inggris, yang berarti tank itu tidak mengalami penurunan kemampuan seperti tank Abrams yang dipasok oleh Amerika. Kemampuan Kornet untuk menetralisir main battle tank Challenger 2 tentu menjadi perhatian yang signifikan di antara negara-negara anggota NATO. Kornet itu sendiri memiliki kemampuan penetrasi yang jauh dari yang terdepan yang ada di gudang senjata Rusia, di mana Vickers 1 yang baru dan jauh lebih berat yang diluncurkan dari helikopter serang KA-52 bisa menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar terhadap kendaraan lapis baja berat dan kemungkinan mampu menembus Challenger 2 secara frontal dengan mudah.